Aktor laga Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penganiayaan. Iko dilaporkan oleh seorang desainer interior untuk rumahnya pada Sabtu 11 Juni 2022. Rencananya Iko akan segera dipanggil pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulpan pada Senin 13 Juni. Laporan penganiayaan sebelumnya telah diterima Polres Metro Bekasi akhir pekan lalu. Zulpan mengungkapkan kronologi dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Iko dari pelapor sekaligus korban bernama Rudi. Awalnya, Iko Uwais tengah membangun sebuah rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rudi, selaku desainer interior, mengaku baru dibayar setengahnya dengan perjanjian dan nominal tertentu. Kemudian, Rudi menagih sisa pembayaran kepada Iko Uwais dengan mengirim invoice melalui aplikasi pesan singkat. Hanya saja, Iko disebut tak merespons invoice yang dikirim oleh Rudi. Kemudian, pada Sabtu 11 Juni, korban bersama saksi yang tak lain adalah istri Rudi, ingin pulang dan melintasi depan rumah Iko. Iko yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil keduanya. Lebih lanjut, Iko Uwais dan seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudi beserta istri. Tak berselang lama, antara Iko dan Rudi terlibat cekcok. Rudi mengaku Iko dan Firmansyah saat itu langsung memukulnya hingga mengalami luka. Saat ini, Iko Uwais sudah dipanggil polisi dan akan dimintai klarifikasi perihal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Selain Iko, polisi juga akan memanggil beberapa saksi dan akan meminta keterangan dari mereka semua. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!